Saudara, Pro Pemperda adalah program pembentukan peraturan daerah, merupakan instrumen perancangan program pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten, atau kabupaten/kota, yang disusun secara teratur, terencana, dan sistematis. Pro Perda Provinsi Jawa Timur tahun 2023 diharapkan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melaksanakan rencana pembangunan daerah, menyelenggarakan otonomi daerah dan juga sebagai media untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan membahas tentang Pro Perda Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Namun sebelumnya mari kita ikuti beberapa tanggapan dari beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Pemperda Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Saudara berikut suara dewan selengkapnya. Program pembentukan peraturan daerah provinsi Jawa Timur merupakan peraturan daerah kabupaten atau kota di Jawa Timur, merupakan tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah, serta menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Timur, 24 rancangan peraturan daerah untuk tahun 2023 saat ini dibahas oleh anggota Badan Pembentukan Perda tahun 2023 dengan harapan selesai dengan target yang ditentukan. Sebelum kita saksikan rapat paripurna dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023, kita ikuti wawancara kami dengan Hasan Irshad, Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur. Dan Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau adalah Haji Muhammad Hasan Irshad SH MSi kabar sehat Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat walafiat. terkait dengan uh, pro pemperda tahun 2023 ini Bapak Bapak bagaimana mencermati pro pemperda tahun 2023 dibandingkan uh, tahun ini Pak? Terima kasih sebelum ke pro pemperda tahun 2023 hmm. saya informasikan bahwa pro, -perda, pro pemperda yang tahun 2002 dulu yeah. bahwa pada tahun 2022 yang sekarang sedang berlangsung hmm itu raperda yang masuk propomperda pada tahun 2021 baik dari eksekutif maupun dari legislatif itu ada sejumlah 33 rancangan peraturan daerah yang 13 rancangan peraturan daerah itu berasal dari gubernur yang 20 rancangan peraturan daerah itu berasal dari legislatif sampai saat ini dibahas target kita untuk mencapai 60 persen pada tahun 2022 ini tapi insya Allah tidak sampai barangkali berkisar antara 40 sampai 50 persen. Alhamdulillah sangat lebih maju dibanding daripada tahun 2020 dan dari tahun 2021. 33 raperda itu posisinya sekarang 5 raperda sudah sah menjadi peraturan daerah, sudah ditetapkan. Ada 6 peraturan daerah yang sekarang sedang dipasilitasi ke Depdagri untuk memperoleh nomor registras. Yang sekarang sedang diproses insya Allah dalam jangka dekat segera turun. Kemudian ada satu ada empat raperda yang sekarang sedang dibahas. Kemudian ada satu raperda lagi yang sekarang juga sedang difasilitasi, sudah maju ke Depdagri untuk memperoleh pengesahan nomor norek juga. Dan ada beberapa raperda yang sedang dibahas tapi kemungkinan tidak semuanya. Karena Depdagri itu pada bulan Oktober mestinya sudah tidak terima masukan-masukan uh, uh, fasilitasi untuk raperda-raperda dari kabupaten dari provinsi seluruh Indonesia. Tapi ada penundaan waktu masih nerima bulan November. Kira-kira Bapak Pemberda ini membahas di PAD Provinsi Jawa Timur ada satu raperda lagi yang akan disahkan, yaitu raperda tentang APBD tahun 2023 yang insya Allah pada tanggal 10 November ini akan ditetapkan menjadi uh, peraturan daerah tentang APBD tahun 2023. Sehingga Menjadi sekitar uh, 18 rancana, menjadi 23 rancangan peraturan daerah yang insya Allah disahkan dan menjadi 40 persen. Itu mm -hmm. tahun 2022, untuk tahun anggaran 2023 mm -hmm. itu sudah ada uh, program mm -hmm. di perda ada 24 rancangan peraturan daerah mm -hmm. yang akan kita bahas. Yang 12 itu berasal dari gubernur, mm -hmm. terhadap rancangan peraturan daerah, dan 12 itu berasal dari legislatif. Ini semuanya sudah kami Pro perdakan kemarin dipor, dipor, di di uh, diporokomkan kemarin. Kemarin kami sudah selesai nyalakan porokom di uh, Grand Mercure diikuti oleh para UPD di Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh ketua-ketua Bapak Perda seluruh Jawa Timur, diikuti oleh kepala kebagian hukum uh, di seluruh Jawa Timur tentang masalah porokom perda tahun 2023 yang akan datang. Oke, ya. Terkait dari 24 uh, Raperda yang akan disahkan ya Pak ya, ya. Dalam pro perda tahun 2023 ini Sektor prioritas apa ini Pak yang lebih di ini kan Yang pertama sektor yang terkait dengan masalah keuangan dan distribusi Karena ini merupakan tuntutan pokok dan harus segera kita sesuaikan dengan undang-undang omnibus law Oke. Jadi perda ini harus kita bahas dan ini perda datangnya dari Gubernur Banyak Ada perda juga yang datangnya dari Uh, eksekutif dari legislatif hmm. yaitu seperti perdantang masalah keolahragaan masalah budaya masalah pergaraman uh, ini juga kita merupakan menjadi prioritas kita sesuaikan dengan uh, omnibus loh okay. ya. terkait untuk uh, krisis tantangan krisis global ke depan nih pak ada nggak raperda yang akan lebih menuju terhadap arah itu untuk pemulihan ekonomi. Ada, ini sedang dibahas sekarang itu masuk dari anu, dari perda dari raperda dari legislatif ada ah, dari eksekutif ada tentang yang terkait dengan masalah peningkatan ekonomi dan terkait dengan UMKM dan tentang penanaman modal. Ya, karena itu terkait sekali dengan kepentingan masalah perekonomian uh, kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman uh, ini di DPRD Provinsi Jawa Timur maupun di eksekutif itu ada kerjasama yang baik. Dan mereka untuk menyelesaikan beberapa Raperda yang sudah kita tetapkan menjadi program pra, uh, pembentukan peraturan daerah tahun 2023. Karena ini waktunya sangat mendesak sekali dan nah, perdan tentang masalah keuangan dan distribusi dan keuangan pajak daerah itu harus disahkan dan diberlakukan mulai Januari tanggal 5 Januari 2025 ini harus dilaksanakan untuk menuju ke kerjasama yang baik tersebut Pak ini apa nih harapannya dalam rangka untuk menuju kerjasama yang baik saya dari Bapak Pemuda sudah berusaha semaksimal mungkin mengadakan komunikasi terus dengan pemerintah provinsi Jatimur yang dipercayakan kepada biru hukum. Kami selalu kontak dengan biru hukum tentang masalah raperda yang akan dibahas pada tahun 2023, baik yang terkait dengan masalah judul maupun konsepsi dan naskah akademik daripada raperda itu sendiri. Kita selalu koordinasi dengan biru hukum di provinsi Jatimur. Oke. Baik, sejauh ini bagaimana Bapak melihat sinergi antara legislatif dan eksekutif Al untuk bersama? Alhamdulillah respon sekali. Jadi kami sudah ber, ber, berbolak-balik keadakan kontak baik, baik dengan UPD yang terkait dengan masalah yang membahas akan membahas Raperda Perda atau dengan Bapak Merda, kemudian dengan teman-teman komisi di DPRD sendiri itu sangat baik sekali dan insyaallah smooth pelaksanaannya semua pelaksanaannya ya Pak dan kemudian kita harapkan bersama semoga perum perda ini juga nanti akan uh, bisa membantu begitu ya Pak untuk pemulihan ekonomi global yang kemudian Bapak uh, mengingat tahun 2023 iklim politik jelang pemilu makin meningkat bagaimana Bapak memperda jati mengawal untuk realisasinya ya terima kasih memang betul tahun 2023 ini adalah merupakan tahun sudah persiapan tahun politik di mana teman-teman di komisi ini dan di DPRD yang 120 orang ini yang notabene semuanya berasal dari partai politik mm -hmm. itu sudah barang tentu sibuk-sibuk dengan kegiatan partai politik mm -hmm. tapi di celah-celah kesibukan itu saya masih berusaha semaksimal mungkin supaya bisa membagi waktu sehingga raperda yang kita program ini bisa berhasil di lain pihak di lain sisi masalah-masalah politik yang memang dibawa oleh masing-masing teman-teman anggota legislatif juga bisa berhasil. Sejauh ini bagaimana Pak respon dari legislatif? Alhamdulillah jalan, jadi bisa membagi waktu. Jadi sebagian seperti Poporda itu anggotanya sebanyak 24. Itu kita bagi, kalau memang Pak izin Pak saya ada sekian akan Bintek silahkan. Pak izin Pak yang ini ada ada yang masuk seperti sekarang Ibu Umi Jakroh dari PKB ini anggota pemberda rajin datang dan tidak ada masalah. Kalau dari eksekutif sendiri, Bapak? Ya, apalagi dari eksekutif tidak ada masalah. Kalau kita undang pasti datang dan koordinasi, harmonisasi, datang terus. Tidak pernah tidak ada datang dan tepat waktu. Dan enak sekali komunikasi kita bapak, -Bapak dengan eksekutif. Oke. Dan terima kasih Bapak sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, terima kasih juga. Terima, terima kasih saudara dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Dewan. Program pembentukan peraturan daerah provinsi Jawa Timur tahun 2023 diharapkan oleh Ibu Haja Umi Zahra, anggota Bapemperda dari Fraksi PKB, raperda tahun 2023 yang telah dibahas dalam Bapemperda dapat menghasilkan peraturan daerah yang berpihak kepada rakyat. Selengkapnya, kita ikuti wawancara kami berikut ini. Dan saudara, saat ini saya juga bersama dengan anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi PKB. Beliau adalah Umi Zahra. Kabar sehat, ya, Umi Zahra. Alhamdulillah, Mas. Ya. Terkait dengan uh, mengingat tahun 2023 iklim politik jelang pemilu makin meningkat, Ibu. Ya. Bagaimana Bapak Perda Jatim mengawal untuk realisasi program le uh, program legislasi tersebut? Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan bagaimana upaya peningkatan kualitas Perda Provinsi Jawa Timur menjelang tahun politik terutama memasuki tahun 2023 yang pertama menjadi catatan kita yakni bagaimana produk perda atau raperda ini bisa populis berpihak kepada masyarakat Bagaimanapun iklim politik terus berkembang, demokrasi prosedural terus kita lakukan, misalnya pemilu, pilek, pilpres maupun pemilu kada. Tetapi kalau tidak linear dengan kebutuhan masyarakat terpenuhi ini akan menjadi kontraproduktif, akan menjadi ironis. Oleh karena itu memang kita harapannya memang kita unggulkan dulu, kita dorong betul bagaimana produk-produk raperda peraturan daerah Provinsi Jawa Timur yang berpihak kepada masyarakat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Bambang Perda bagaimana Perda tentang kooperasi dan UMKM ini kita uh, istilahnya kita kawal. Kemudian uh, raperda tentang keolahragaan juga penting bagi kesehatan masyarakat maupun lembaga maupun SDM-nya. Kemudian uh, raperda tentang uh, kebencanaan, bagaimanapun Jawa Timur kan rentan ya daerah-daerah uh, yang rawan bencana. Sehingga penting kebutuhan masyarakat yang terkait dengan uh, situasi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Nah ini penting kita dorong uh, untuk kualitas produk perdanya. Bagaimana dengan raperda pemulihan ekonomi e, nasional, Ibu? Mengingat e, krisis pangan nasional ini sangat dimungkinkan terjadi. Ya, baik. Jadi kalau raperda kan perda provinsi Jawa Timur maupun raperda kan ini terjemahan dari undang-undang. Maka ketika ada berbagai krisis, terutama persoal kebutuhan pangan, misalnya sekarang ya keluhan orang banyak tentang pupuk misalnya, kelangkaan pupuk maupun mahalnya pupuk ini harus regulasi di atas. E, itu dulu yang lebih e, istilahnya. E, Misalnya, menerjemahkan kebutuhan masyarakat, maka dari tingkat provinsi akan melanjutkan menurunkan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana untuk memenuhi kebutuhan maupun kelangkaan pupuk. Oleh karena itu, di berbagai kebijakan kita, untuk Provinsi Jawa Timur, bagaimana mengarahkan dengan kelangkaan ini, dengan mahalnya ini, mengarahkan pada masyarakat untuk kembali kepada pupuk organik. Seperti ini saya kira, saya pikir masyarakat akan istilahnya partisipasi ya, bukan hanya government terus yang disalahkan, akan tetapi bergotong royong, bekerja sama masyarakat bersama government juga ikut menangani masalah ini maupun kenaikan BBM sudah banyak subsidi BLT maupun istilahnya intervensi pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap misalnya kenaikan BBM dan seterusnya. Oke. Sejauh ini bagaimana ibu melihat terkait dengan kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah? ya memang terus-menerus kita gaungkan bagaimana kan e, tagline-nya gubernur kemarin ya ketika HUT 77 bagaimana Iki misalnya inisiasi kolaborasi inovasi ya kita lakukan makanya DPRD sebagai anggota representasi ya dari perwakilan rakyat maka terus menerjemahkan pikiran gubernur itu dan mendorong pemerintah terkait misalnya sekarang lagi banjir. Nah ini bagaimana lingkungan menjaga lingkungan jangan hanya government ketika kebijakannya dikeluarkan tetapi masyarakat ikut berpartisipasi membuang sampah yang benar menjaga kebersihan lingkungan dan seterusnya. Terakhir ibu apa nih harapannya? Ya saya pikir ini kan. Eh, situasi saya pikir begini ketika kemarin ada e, presiden maupun beberapa menteri itu menons tentang krisis kemudian ketengah, ke jangan membuat panik lah masyarakat kita ini kan sudah dua tahun mengalami kegagalan, ke, e, istilahnya kegagapan apa istilahnya apa ya keterburukan dan semua dimensi ketika COVID 19. Nah ini ketika ada krisis global ini jangan kemudian digaungkan terus-menerus nanti ada krisis bagaimana lah. Yang penting ada solusinya ada digerakkan masyarakat untuk mencari istilahnya partisipasi bersama kemudian mencari solusi bersama Oke. dan kita bersama-sama mengatasi ekonomi ini secara gotong royong. Oke. Baik, terima kasih, uh, Ibu Umi Zahro, anggota Bapak Pemberda DPRD Jatim fraksi PKB. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dewan. Pemirsa, selanjutnya kita ikuti jalannya rapat paripurna dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 selengkapnya. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Raya. Dan lagu mars Jawa Timur. Satukan maka Jawa Timur jaya, membangun masyarakat aman sejahtera. Tuhan kita jalan menuju masyarakat sejahtera. Hadirin disilahkan duduk kembali. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur hari Kamis 3 November 2022 dengan agenda laporan komisi-komisi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan Komisi A Bidang Pemerintahan terhadap kerjasama sistem provinsi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Barat. Selanjutnya, penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Selanjutnya, penetapan rencana kerja DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Dan yang terakhir, penyampaian nota penjelasan Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bapak Haji Anwar Sadat MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elistianto Darda. Yang terhormat Saudara para pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta pejabat jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan yang kita banggakan adik-adik yang sedang magang di kantor DPD Jawa Timur, saya akan bacakan nama kampusnya, tepuk tangannya terakhir saja. Yang pertama dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, yang kedua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang, dan yang keempat yang terakhir Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, sama datang di Kantor DPD Jawa Timur. Para undangan dan hadirin yang saya hormati, Rapat Dewan yang terhormat, terima kasih. Sebagaimana daftar hadir yang telah dilaporkan bagian persidangan, dari 120 orang anggota Dewan telah hadir sejumlah 60 anggota Dewan di ruangan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna laporan komisi-komisi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023. Pada hari ini Kamis 3 November 2022 tepat pada pukul 11.42 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum memasuki acara rapat paripurna dewan pada hari ini perkenankan kami mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa Karena berkat kemurahan rahmat dan hidayahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita sekalian Sehingga pada saat ini kita semua masih diberikan kesempatan dalam menjalankan tugas konstitusional Dan bersilaturrahim pada rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Jawa Timur mengucapkan terima kasih Kepada seluruh hadirin khususnya yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur, saudara sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi undangan kami menghadiri rapat paripurna pada hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna, dengan acara penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pada hari ini, Kamis, 3 November 2022, tepat pada pukul 13.13 .13 Waktu Indonesia Barat, saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 merupakan acuan kita dalam melaksanakan tugas legislasi, sehingga apa yang akan kita tetapkan nanti mudah-mudahan dapat diselesaikan tuntas selama tahun 2023. Meskipun pada saat ini mungkin nanti kita sibuk-sibuknya kegiatan partai politik, namun tetap kita semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas kedewanan. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 telah dibahas bersama antara Bab Perda, Komisi-Komisi, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga penyusunannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Semua judul Raperda yang diusulkan dalam Perpemperda tahun 2023, baik usulan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun usulan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, telah dilengkapi dengan naskah akademik dan draft Raperda sesuai ketentuan. Sebagaimana surat Bapemda nomor 127 garis miring Bapemperda garis miring 10 angka Romawi garis miring 2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Bapemperda Provinsi Jawa Timur tahun 2023 saya sampaikan bahwa raperda yang akan kita tetapkan pada Bapemperda Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebanyak 24 raperda yang terdiri dari usul prakarsa DPRD sebanyak 12 raperda dan usul pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 12 raperda. 12 12. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Saya persilakan. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 188, garis miring 0, garis miring KPTS, strip DPRD, garis miring 0,50, garis miring 2022, tentang program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi tentang program pembentukan peraturan daerah provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kesatu, A. Program pembentukan peraturan daerah provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Jawa Timur ini. B. Program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedua, pro program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembentukan peraturan daerah. Ketiga, program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah meliputi A. latar belakang dan tujuan penyusunan B. sasaran yang ingin diwujudkan C. pokok-pokok pikiran lingkup dan objek yang akan diatur dan D. jangkauan dan arah pengaturan Keempat, dalam program pembentukan peraturan daerah ini juga dimuat daftar kumulatif terbuka meliputi A, akibat putusan Mahkamah Agung dan B, APBD. Kelima, dalam keadaan tertentu dewan perwakilan rakyat daerah, provinsi Jawa Timur atau pemerintah provinsi Jawa Timur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam DikTum ke-1 dalam hal. A. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. B. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain. C. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwalian Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan D. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan. Keenam, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima selanjutnya dituangkan dalam perubahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tentang program pembentukan peraturan daerah. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 November 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Haji Anwar Sadat MAG belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat satu, Saudara Gubernur Jawa Timur di Surabaya, dua, Saudara Kepala Biro Hukum Setariat di Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 188 garis miring kosong garis miring KPTS strip DPRD garis miring 050 garis miring 2022 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. A. Usulan DPRD Provinsi Jawa Timur. 1. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2017 tentang pemantauan orang asing. Dua, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2011 tentang pelayanan publik. Tiga, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 13 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Empat, Raperda tentang keprotokolan. Lima, Rabadra tentang perlindungan petani garam. 6. Rabadra tentang kepelabuhan. 7. Rabadra tentang pengelolaan pertambangan. 8. Rabadra tentang pelestarian seni dan budaya. 9. Rabadra tentang penanggulan bencana. 10. Rabadra tentang penyelenggaraan keolahragaan. 11. Rabadra tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. 12. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. B. Usulan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. 1. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang badan usaha milik daerah. Tiga, Rabeda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2019 tentang penanaman modal. 4. Rabeda tentang pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. 5. Rabeda tentang pengembangan dan perlindungan pertembak pertembakauan di Jawa Timur. 6. Rabeda tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 rapat Tujuh, rapordera tentang Satu Data. Delapan, rapordera tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sembilan, rapordera tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal. Sepuluh, rapordera tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022. 11. Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023. 12. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Haji Anwar Sadat MAG belum ditandatangani. Bisa selesai. Terima kasih, saya sampaikan kepada sekretaris dewan yang telah membacakan rancangan keputusan DPRD. Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat dewan apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditapkan menjadi keputusan DPRD. Setuju? Terima kasih. Rapat dewan yang terhormat. Demikian tadi proses penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Setelah ini, harap bersabar, kita masih akan melaksanakan rapat paripurna penetapan rencana kerja DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Akhirnya, dengan mengucapkan alamin rapat paripurna dengan agenda penetapan Perda Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pada hari ini Kamis 3 November 2022 tepat pada pukul 13.23 waktu Indonesia Barat kami nyatakan ditutup. Sekian terima kasih. Indahnya. Warna. Simbol beda pandangan dalam berbangsa, bagaimana ini? Makin susah ini. Tahu ini? Robot ini Serumit apapun, tak akan membuat kami menyerah guna menuju keselarasan Ucap Hai, Permisi lewat, menghargai kepentingan orang lain bagian dari budaya bangsa semua demi Indonesia dengan satu kata. Oke oke okay, okay, okay. ngantol ngantol nggak semutok ngamur wingi kewiken kena karena hutan karena angin kok tv nih rusak. Kembali hilang hilangnya gitu. Oh, wahera isu-isu es kayak kerang berkorot tv. Saekus zaman ini tv digital ya iki. Pak, tembus sdg ini kalis. Gak yau alat aeh. Bens gambare api. Alat apa ini? Si bu yau aku alat TV, si, yo, bu yo. Loh, alat degan tv sih ya bu yau. Kelo tak gak alat

Merah putih teruslah berkibar Dengan bayangnya berdansa menggelora Kobar semangat terus membara Jangan ada kata menyerah Ku menghadapi berbagai aral rintang Ia gotong royong menjadi kekuatan untuk menggapai kemerdekaan. Bangun, bangunlah anak bangsa. Kita bisa dengan satu tujuan. देखा Kian rapat paripurna dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah provinsi Jawa Timur tahun 2023. Selanjutnya kembali kita ikuti wawancara kami dengan anggota Bapemperda DPRD Jawa Timur berikut ini. Dan saudara saat ini saya juga sudah bersama dengan anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat. Nj, ibu dengan ibu Ratnadi Ismaun. Kabar sehat ibu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu ya. Bicara tentang kualitas sebuah perda Ibu, bagaimana proses dan strategi yang dilakukan? Ya memang mm. Perda ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah itu memang mengolah mengolah peraturan peraturan daerah dan memang selama ini ada beberapa peraturan daerah yang sudah menjadi target kami untuk segera diselesaikan. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah terselesaikan sekitar 40 persen lah dari jumlah yang harus kita selesaikan. Uh, ada beberapa hal yang memang memang harus segera diselesaikan misalnya. Peraturan tentang penanggulangan narkotika, misalnya tentang uh, uh, ada beberapa hal itu yang memang harus segera di diselesaikan mengingat bahwa misalnya salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Jawa Timur masalah narkoba misalnya kita itu ada darurat narkoba. Jadi seluruh desa di Jawa Timur, seluruh kabupaten kota desa sampai ke tingkat desa sudah tercemar ter terkontaminasi narkoba bahkan ada beberapa pondok pesantren yang sudah kemasukan narkoba untuk itulah maka perda ini segera kita revisi kita segera uh, bukan revisi, malah, lagi, malah karena beberapa banyak hal lebih dari 50% perda yang yang harus diganti pasal-pasalnya sehingga kita merubah baru dan ini segera harus dikelirkan di dan insya Allah tanggal 10 November nanti bisa di di deklarasikan itu salah satunya jadi memang kami selama ini memang berkutat terkait dengan perda-perda ini Bagaimana supaya perda ini bisa menyentuh e, masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat Bagaimana dengan strategi yang dilakukan untuk pembentukan perda ini Ibu sehingga dapat e, bersama-sama ini untuk membangun satu kolaborasi baik itu dari legislatif kemudian eksekutif dan juga pemerintah dan juga masyarakat nih Ibu jadi, kami menampung aspirasi masyarakat yang disalurkan selama ini. Apa yang terjadi kemudian, kami melakukan koordinasi dengan eksekutif. Jadi, biasanya eksekutif melakukan komunikasi dengan kami, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif terkait dengan proses-proses pembentukan atau penyusunan atau revisi perda itu berlangsung harmonis selama ini dan kami cukup akrab dan hampir setiap bulan sebulan sampai beberapa kali kami selalu membahas terkait dengan perda-perda yang harus segera kita selesaikan Oke okay. selain tadi mengarah terhadap uh, penanggulangan yaitu itu itu Ibu terkait dengan nar, uh, narkoba tadi ada 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 nggak poin-poin lagi yang lebih difokuskan skala prioritas terhadap pembentukan perda ini Ya, yeah, um, memang ada beberapa hal yang memang kami prioritaskan untuk skala prioritas pembentukan perda. Bagaimana caranya kami mempunyai program ini? Penanganan perda ini harus segera cepat dan segera cepat dan tuntas untuk segera diatasi diselesaikan karena selama ini kan kami kalau membuat perda itu kan agak lama masih proses dan sebagainya masih rapat ini rapat lagi rapat lagi pembahasan pembahasan dan penyelarasan dan sebagainya sehingga kami sekarang kejar target segera selesaikan segera koordinasikan selesaikan dan kemudian target satu bulan harus menghasilkan satu perda misalnya seperti itu. Okay. Ya. Kalau dari program pemerintah sendiri ibu ada nggak eh, yang harus diselesaikan dan uh, harus ditarget selesai akhir tahun ini atau awal awal tahun 2023 ini. Um, sudah kita beberapa beberapa perda yang sudah kita selesaikan. Salah satunya itu P4GN. Ada beberapa yang lain lagi itu. Tapi juga ada yang belum terselesaikan. Mm -hmm. Tapi kami memang memilih yang paling segera diprioritaskan untuk segera diselesaikan karena mengingat kepentingan masyarakat yang mendesak. Tetapi kami juga sudah menyusun program sedang menyusun ya sedang menyusun mendesain kira-kira tahun 2023 ini program apa program perda pembentukan perda apa yang harus segera diselesaikan. Okay. Misalnya salah satunya adalah pembentukan uh, organisasi berida ya Badan Balitbang, badan Balitbang, Balitbangda itu akan menjadi uh, berubah or, struktur organisasi menjadi badan, badan riset dan uh, badan riset daerah yang strategis BRISDA namanya itu 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 juga kami olah segera itu pra, apa namanya prosesnya karena sesuai dengan ketentuan harus segera dilaksanakan oke okay. uh, ini apa ini bu yang diharapkan dengan pembentukan apa tadi BRISDA badan riset Iya benar, -benar di sini. Ini apa yang diharapkan ke depannya? Kedepan kami mengharapkan bahwa ri, Badan Riset Strategis Daerah ini tidak hanya sekedar seperti Balitbang penelitian, pengembangan selesai, tapi mm -hmm. tapi berbentuk riset begitu riset selesai langsung bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Oke, okay. begitu. Optimis Jawa Timur bangkin, ya ibu. Uh, Seoptimis apa nih bu? <laughs> harus luar 2023 ini di masa-masa ke depan yang katanya sudah walaupun pandemi sudah sudah yeah. mulai menurun tetapi juga meningkat lagi. Uh -huh. Kemudian juga disusul dengan resesi uh -huh. yang mudah-mudahan tidak seperti di luar begitu kondisi resesinya. Kami tetap harus semangat bangkit dan programnya Ikinya Ibu Gubernur gitu uh -huh. harus uh -huh. kita dukung uh -huh. gitu. uh -huh. Jadi tetap optimis ya Ibu ya. Terakhir Ibu harapannya nih Harapan untuk bagaimana ke depan, Bapak Perda ini bisa lebih bermanfaat dan juga Perda yang disahkan ini juga sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Harapan kami bahwa begitu Perda kami sudah mengolah dan menyelesaikan Perda ini bersama-sama dengan eksekutif, langsung bisa diterapkan oleh eh, eksekutif, oleh instansi atau OPD yang terkait untuk segera diimplementasikan itu karena kita memang kejar tayang sesuai dengan programnya gubernur untuk uh, kita ini ikinya ini harus segera hmm. kita kita semangat kita apa kobarkan terus menerus begitu oke okay. optimis Jawa Timur bangkit ya optimis Jawa Timur bangkit dengan ikinya begitu Oke, Semangat lari. dan sukses buat TVRI Luar biasa, terima kasih Ibu Renadi Ismawan, anggota Bapak Pemberda DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Demokrat Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dewan Sementara itu, Dr. Insinyur Daniel Rohi, anggota Bapemberda DPRD Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa pentingnya E-Perda yang digulirkan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung serta mempermudah proses pembentukan perda tersebut sangat membantu proses pembentukan peraturan daerah. Dan saudara, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Bapak Pemperda Komisi B eh, dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Daniel Rohi. Gimana Bapak, kabar sehat? Sehat, puji Tuhan. Jawa Timur, optimis bangkit ya Pak? Sangat optimis yeah, dan ya. selalu bangkit. Oke, okay, baik Bapak. Sekarang sudah ada e-Perda Bapak yang membantu untuk efektivitas pembuatan Perda. Bagaimana penerapannya di Jawa Timur, Pak? Oke, e-Perda itu adalah program dari uh, Kementerian Dalam Negeri mm -hmm. untuk memudahkan supaya Perda itu bisa di submit secara online. Mm -hmm. Jadi kalau kita selama ini kirim dokumen hard copy, sekarang tidak perlu kita kirim lewat E perda sehingga memotong uh, waktu supaya proses pembuatan perda itu tidak terlalu panjang, dan sejauh ini ya sedang diterapkan, belum lama, dan sedang diuji coba. Ya, saya berharap sih semakin mempermudah birokrasi dalam penyelesaian uh, perda nanti. Jauh ini, dalam penerapannya, Pak, e perda di Jawa Timur ini, apakah ada kesulitan atau bagaimana, atau ada kendala, Pak? E perda itu bukan Jawa Timur punya, mm -hmm. itu pemerintah pusat, yeah. karena semua perda dari seluruh Indonesia itu kan harus difasilitasi, diperiksa oleh pemerintah mm -hmm. pusat. Dalam hal ini, Dirjen uh, per, Perundang-undangan Daerah, atau apa Nah dulu, kita menyerahkan secara... Harkopi sekarang harus lewat e-perda. Dan ini sangat membantu. Tidak memotong waktu sehingga lebih efisien dan juga memotong biaya, tidak perlu kita ke sana menghantar tapi lewat sana nanti dikoreksi, direspon balik. Oke. Enggak maksud saya tadi Bapak, penerapannya e-perda di Jawa Timur ini. Itu bagaimana? Semua Uh, bukan saja di Jawa Timur, seluruh Indonesia termasuk Jawa Timur harus memanfaatkan pl platform itu. Oke. Kan itu wajib. Jadi kita uh, men-submit, menyerahkan hasil uh, kajian atau hasil pembahasan PERDA ke Depdagri lewat e-PERDA. Dan kita sudah terapkan itu. Terkait dengan uh, revitalisasi PERDA Pak, bagaimana Bapak Pemperda DPRD Jawa Timur mengawal hal tersebut? Ya, kita mengawal supaya perda-perda yang sudah tercantum dalam propem perda, tahun ini ada 24, 12 dari 10 dari eksekutif, 14 dari legislatif, dari DPR, ya itu kita berharap supaya bisa mencapai penyelesaian 60 persen minimal. Jadi 24 itu bisa tercapai dan kita mendorong uh, dari eksekutif yang mengajukan itu supaya mereka membuat jadwal yang perencanaan yang baik hmm. sehingga proses penyerahan perda bisa juga berjalan baik. Begitu pula yang teman-teman di legislatif yang diusulkan lewat komisi-komisi maupun fraksi-fraksi hmm. segera uh, membuat perencanaan yang baik sehingga mereka bisa menyelesaikan perda tersebut uh, tepat waktu dan perda tersebut tidak perlu berulang tahun. Berulang tahun artinya jangan sampai tidak selesai di tahun ini diselesaikan di tahun depan. Kalau boleh semua yang mengusulkan perda, fokus dan bapak perda kami selalu siap melakukan sinkronisasi dan juga pembahasan-pembahasan akhir sehingga perda-perda itu bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Sejauh ini bagaimana perjalanan sinkronisasi tersebut, Bapak? Ya, sejauh ini berjalan baik walaupun tidak tidak terlalu maksimal. Tetapi, uh, mulai berjalan positif. Saya kira beberapa perda bisa diselesaikan tepat waktu. Yang perda-perda yang mengalami penundaan pun bisa diselesaikan uh, sesuai dengan rencana, walaupun pencapaiannya belum maksimal. Uh, oleh sebab itu, ke depan berdasarkan evaluasi dari teman-teman, dari kami di Bapak perda, komisi-komisi eksekutif segera membuat perencanaan yang baik dan melakukan tahapan-tahapan pembahasan. Penyelesaian perda itu uh, dengan tepat waktu, sehingga kita lebih produktif dalam membuat perda. Pribadi saya lebih baik, perda itu jangan banyak-banyak tetapi berkualitas daripada banyak, tapi tidak diselesaikan. Jangan terlalu banyak, akan tetapi berkualitas ya, sedikit, berkualitas, dan menjawab kebutuhan rakyat kebutuhan rakyat seperti apa, Bapak yang 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 menjadi target fokus untuk pembahasan nah ini Bapak. Jadi untuk membuat perda itu ada empat hal yang perlu diperhatikan. Pertama kita lihat aturan di atas, tidak boleh berbeda. Yang kedua rencana pembangunan pemerintah dan yang ketiga pelaksanaan otonomi daerah. Yang keempat itu aspirasi rakyat. Nah, kalau kita di DPR kita harus melihat kira-kira rakyat butuh apa. Apa permasalahan yang bisa diselesaikan oleh rakyat? Contoh saya di Komisi B, Jawa Timur ini, khususnya Pulau Madura, adalah penghasil garam, punya sejarah panjang untuk uh, menjadi sentra garam nasional dari zaman sebelum merdeka. Nah, tapi, petani-petani di sana, para pelaku ekosistem industri garam itu, belum uh, mendapatkan kesejahteraan maksimal. Oleh sebab itu, teman-teman dari Komisi B menginisiasi. Perda menjawab permasalahan petani garam yaitu Perda tentang pemberdayaan petani garam. Nah, dengan hadirnya perda ini akan memberikan ruang bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa melakukan intervensi, mengedukasi masyarakat supaya mereka memproduksi garam, menyediakan apa? fasilitas-fasilitas pendukung supaya industri garam itu bisa baik. Yang ketiga menyiapkan pasar supaya industri garam tersebut bisa berjalan. Nah, ke depan ini kita kan masih impor garam. Oke. Oleh sebab itu, kita perlu revitalisasi industri garam rakyat agar supaya garam yang diproduksi oleh teman-teman di Madura itu hanya bukan hanya untuk garam konsumsi, tapi juga dipakai untuk garam industri dengan kadar NaCl di atas 94 persen misalnya. Nah, dan ini saya kira mendesak. Keinginan rakyat ini kita formulasikan menjadi perda, hmm. sehingga lewat perda itu pemerintah bisa melakukan bantuan-bantuan yang memungkinkan untuk para petani. Bisa sejahtera okay. itu salah satu contoh. Okay. Terakhir, Bapak, harapannya nih bagi uh, masyarakat dan juga legislatif dan eksekutif ke depan untuk pengaplikasian arah perda dan juga perda yang akan disahkan. Ini ya, kita berharap bahwa kartu perda itu sudah diselesaikan, hmm. maka perda itu dijadikan pergub. Peraturan gubernur. Kalau perda itu sifatnya umum, nah, supaya bisa implementatif, jadikan pergub. Oleh sebab itu, kita targetkan perda jadi dalam tiga bulan pergub juga jadi. Setelah selesai, kita sosialisasi, dan setelah selesai sosialisasi, masyarakat faham, masyarakat bisa mengikuti apa yang diputuskan oleh perda tersebut, supaya mereka bisa terbantu lewat proses tersebut. Kan tujuan perda kan untuk memastikan bahwa proses pembangunan itu bisa berjalan baik dan mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai gara-gara regulasi yang tidak menentu, akhirnya masyarakat tidak mendapatkan dampak negatif. Nah, jadi kalau ada perda itu pada prinsipnya regulasi itu berpihak kepada masyarakat. Oke, okay? dia harus memproteksi kepentingan masyarakat. Nah, itu semangat yang sedang kita lakukan. Oleh sebab itu masyarakat pun harus mengikuti perkembangan yang ada di DPR. Mereka berhak memberikan masukan-masukan. Mana tahu perda yang kita hasilkan itu tidak sesuai harapan mereka ya bisa kita revisi. Bisa ditinjau ulang agar betul-betul menjawab kepentingan semua pihak yang ada dalam proses pembangunan kita. Dan fokus tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan Siap. masyarakat begitu ya pak Optimis jatim bangkit ya Pak. Siap. Oke luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Daniel Rohi. Sehat dan sukses selalu Pak. Bersama-sama kita berjuang nih Pak ya Amin. untuk Jawa Timur bangkit. Amin. Terima kasih Saudara dan jangan kemana-mana tetap di Suara Dewan. Indahnya warna-warni simbol beda pandangan dalam berbangsa. Bagaimana ini makin susah ini? Tahu nih robot ini. Serumit apapun tak akan membuat kami menyerah. guna menuju keselarasan. Uh -huh. Menghargai kepentingan orang lain bagian dari budaya bangsa. Semua demi Indonesia dengan satu kata. merah putih teruslah berkibar dengan bayangnya berdansa menggelora kobar semangat terus membara jangan ada kata menyerah kuat menghadapi berbagai aral rintang budaya gotong royong menjadi kekuatan untuk menggapai kemerdekaan bangun bangunlah anak bangsa kita bisa dengan satu tujuan.

24 rancangan peraturan daerah tahun 2023 yang dibahas melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Timur atau Bapemperda. Badan Pembentukan Perda terus mengawal pro pemperda agar bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Selain itu Bapemperda terus mendorong bersama eksekutif melakukan sinkronisasi rancangan perda sehingga peraturan yang dihasilkan memenuhi kepentingan publik sesuai dengan target yang ditentukan. Saudara, demikianlah suara dewan kali ini dengan pembahasan program pembentukan peraturan daerah atau pro pemperda Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Berikut juga beberapa tanggapan dan pendapat dari beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tentang pro pemperda tahun 2023. Seperti yang kita simak bersama tadi Saudara, pembentukan Perda yang diusulkan dalam Raperda Jawa Timur tahun 2023 ini lebih fokus terhadap kesejahteraan masyarakat Memang ada beberapa kendala yang menjadi perhatian dari DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan penyusunan dan perencanaan. Pembentukan perda yang masih di angka 40 persen, 14 perda yang sudah selesai dari jumlah 32 raperda yang diusulkan yang kemudian akan diikutkan dalam pro pemperda tahun berikutnya. Akan tapi DPRD Provinsi Jawa Timur tetap optimis dengan perda yang sudah selesai bisa menjawab kebutuhan dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Bersama kita yakin bahwa Jawa Timur optimis bangkit. Demikian saya Badrus Bangkit bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.